Empat waktu cara mengamalkan surah Al-Waqiah agar cepat kaya. Semua dari kita pasti sudah tahu bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang di dalamnya sudah tercantum kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesucian dari Al-Quran memang sudah tidak perlu kita ragukan dan menjadi satu-satunya kitab suci yang tidak pernah berubah sejak diturunkan Allah pada Nabi Muhammad sampai sekarang ini dan bahkan sampai akhir dunia nanti. Surah Al-Waqiah merupakan surah ke-56 yang ada di dalam juz 27. Surah Al-Waqiah ini terdapat sebanyak 96 ayat. Kemustajaban dari surah Al-Waqiah ini memang sudah tidak perlu diragukan lagi karena sudah banyak orang yang berhasil dengan rutin mengamalkan surah Al-Waqiah. Jika Anda ingin juga membuktikan kemustajaban dari surah Al-Waqiah ini, maka luangkanlah dari sekarang sedikit waktu Anda untuk membaca surah Al-Waqiah. Membaca surah Al-Waqiah bisa di mana saja dan kapan saja, baik pagi, siang, sore, atau malam hari. Walaupun membaca surah Al-Waqiah dapat dilakukan, berikut 4 waktu cara amalkan surah Al-Waqiah agar cepat kaya. Yang pertama, usai sholat wajib yang 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang kedua, di waktu pagi dan sore hari. Yang dimaksud pagi hari di sini berarti sebelum matahari terbit, yakni setelah sholat subuh. Sedangkan waktu sore hari adalah setelah selesai sholat asar hingga sebelum datang waktu maghrib. Yang ketiga, setelah matahari tergelincir, setelah sholat duhur. Yang keempat, di waktu malam, terutama pada sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir ini merupakan waktu yang paling utama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu yang paling bagus untuk menangis berkeluh kesah dan mengadu kepada Allah dan meminta pertolongan darinya. Dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah pernah bersabda, "Jika telah tiba sepertiga malam yang terakhir, Allah yang Maha Gagah dan Maha Agung turun ke langit dunia." Kemudian dibukakan pintu langit, lalu membeberkan tangannya dan berfirman, "Bila ada orang yang meminta, maka aku kabulkan permintaannya." Allah senantiasa berbuat demikian hingga terbit fajar. Hadis riwayat Ahmad. Itulah pembahasan tentang 4 waktu cara amalkan surah Al-Waqiah agar cepat kaya. Semoga bermanfaat dan selamat mengamalkan.